Yodata dan agama Baby Margareta, mantan SPG cantik banting setir jadi model majalah dewasa. Yodata dan agama Baby Margareta cukup menarik untuk dibahas. Begitu juga dengan perjalanan karirnya di dunia hiburan yang tak mulus. Karir keartisan Baby Margareta berawal dari menjadi sales promotion girl SPG. Memiliki wajah cantik dan tubuh yang semampai, membuat dirinya mendapatkan tawaran untuk masuk ke dunia modeling. Ia diketahui sempat tampil sebagai model dalam sejumlah majalah pria dewasa. Sebut aja Maxim dan FHM. Tak puas hanya dikenal sebagai seorang model, wanita yang kini telah berusia 37 tahun tersebut mulai mencoba peruntungannya di dunia akting. Ia diketahui sempat bermain dalam sejumlah film layar lebar, sinetron, hingga FTV. Pada 2011, Baby diketahui mendapatkan tawaran untuk bermain dalam film berjudul Pocong Mandi Goyang Pinggul bersama artis Sasha Grey, Seza Idris, Chande Kelvin, dan juga Anissa Bahar. Dalam film yang disutradarai oleh Yoyok Dumpring tersebut, Baby langsung mendapatkan peran utama. Ia juga sempat bermain dalam sejumlah film horor lainnya, seperti Bangkitnya Suster Gepeng, Misteri Cipularang, Eyang Kabur, hingga Hantu Cantik Kok Ngompol. Pada 2017 lalu, Baby diketahui sudah menjalani pernikahan siri dengan suaminya, Christian Bradah, yang merupakan pria asal Austria pada Oktober tahun 2017 lalu. Baru di 2018, dirinya akhirnya menikah secara resmi dengan Christian, yang memiliki perbedaan usia 20 tahun lebih tua darinya. Selang 4 bulan setelah menikah secara resmi dengan Christian, Baby dikabarkan telah melahirkan seorang bayi laki-laki di sebuah rumah sakit di Bandung, Jawa Barat. Tepat pada Juli tahun 2018 lalu, ia melahirkan seorang bayi yang diberi nama Sydney Gerhard Bradah. Tak puas dengan hanya memiliki satu anak dari pernikahannya dengan Christian, Baby diketahui kembali melahirkan buah hatinya yang kedua pada tanggal 7 April tahun 2021. Bayi berjenis kelamin perempuan itu diberi nama Crystal Eugenia. Sebelum menikah dengan Christian, Baby rupanya telah menyandang status janda anak satu. Ia diketahui mempunyai seorang anak perempuan dari pernikahannya yang sebelumnya dengan seorang pria di 2003 silam. Anak perempuan yang kini sudah mulai beranjak dewasa tersebut diketahui bernama Yashifa Az-Zahra. Gadis cantik tersebut kini diketahui tengah duduk di bangku sekolah menengah atas. Baby dan suami diketahui memilih untuk menetap di Bandung, Jawa Barat. Keluarga mereka bahkan terasa semakin lengkap dengan kehadiran tiga orang anak. Terkait agama, Baby diketahui menganut agama Islam. Demikian pula dengan suaminya, yang disebut sudah resmi menjadi seorang mualaf sejak 2010 lalu.